rabun ikan tuna. Ikan tuna yang sudah saya bersihkan ini saya pakai 1 kilo cabai merah besar, kemiri, bawang putih, cabai rawit. Jika teman-teman gak suka terlalu pedas bisa di skip cabai rawitnya, cukup pakai cabai merah yang besar, ini gak terlalu pedas. Daun salam, daun jeruk biar tidak berbau amis abon tunanya. Daun bawang yang sudah dipotong-potong, daun sop sama ini sudah dipotong-potong juga, jahe, serai yang sudah dipotong dadu-dadu, merica bubuk, garam, gula pasir, bumbu kaldu, jeruk nipis. Nah ini bahan-bahannya teman-teman, sudah lengkap semua ya. Ini ikan tunanya diberi perasan jeruk nipis biar tidak berbau amis. Biar tidak berbau amis ya. Baru kita aduk-aduk ya. Langsung kita steam. Di steam ya teman-teman. Ditutup. Ditunggu sampai matang ikannya. Untuk bikin bumbunya, ini saya blender. Teman-teman kalau nggak punya blender juga bisa dicobek ya. Biar lebih praktis saya ini blender saja. Kemiri, ini saya masukin semua ya. Bawang putih, bawang putihnya, jahe, serai. Yang ini dulu saya blender, saya haluskan. Setelah itu baru lanjut cabai merah besarnya sama cabai kecilnya. Oke. Karena ini kepenuhan ya kalau misalnya kita masukin semua. Kalau misalnya ini kurang air ya teman-teman, ini kan saya tidak nyobek ya. Biar ini bisa jalan blendernya, saya kasih minyak sendok makan ya. Biar dia bisa jalan. Jangan dikasih air, tidak bagus dikasih air. Nanti kurang apa ya? Kurang kering dia. Basah. Ini sudah cukup. Jadi waktu kalian blender ini teman-teman jangan dikasih air, cukup diberi minyak makan 4 sendok atau 5 sendok makan gitu ya. Tetap pakai minyak kalau ditumis. Ini baru kita blender yang ini. Ini 5 sendok makan. 1 2 3 4 5 Ada yang kelupaan. Sorry ya. Cabai rawitnya kelupaan ya, teman-teman. Kita haluskan lagi. Jangan terlalu halus banget, kurang bagus kalau terlalu halus ya. Seperti ini halusnya. Langsung disatukan. Ini daun jeruknya kita potong kecil-kecil seperti ini biar abon ikan tunanya tidak berbau amis dan menambah rasanya ya. Daun salamnya nggak usah dipotong kecil-kecil, cukup kita bagi-bagi seperti ini. Ini daun salam ya. Nah, oke. Ikan tunanya sudah matang teman-teman. Panas. Ya. Ditunggu dingin dulu, baru nanti kita keluarin tulang-tulangnya seperti ini ya. Dingin ya. Ini ikannya sudah dingin. Langsung kita keluarkan tulang-tulangnya. Jangan sampai tulang-tulangnya masih ada ya. Tunanya sudah saya keluarkan semua tulang-tulangnya. Ini kita capit-capit kelamaan ya. Kita pakai cara ini aja, diginiin aja ya, biar lebih cepat. Tapi nyobeknya jangan terlalu halus banget, biasa aja nyobeknya. Keluarkan. Oke, ini bahan-bahannya sudah lengkap. Ikan tunanya sudah dicincang-cincang seperti ini. Oke. Ini minyak makan. Ini sudah lengkap semua bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan.
Oke, sekarang kita masak ya. Kompornya dinyalakan. Minyak makan saya masukin ya. Ini sekitar 50 mili. Minyak makan. Apinya harus sedang, teman-teman, jangan terlalu besar. Waktu kita bikin abon goreng. Daun salam, daun jeruk. Ini langsung saya goreng dulu. Biar harum, biar daun salamnya itu, daun jeruknya itu tidak keras, biar harum ya. Bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, bumbunya ditumis, ditunggu sampai sedikit kering, baru nanti ikannya kita mix sama bumbu-bumbunya. Ini sudah cukup kering bumbunya. Ikannya kita mix sama bumbu-bumbunya ya. Ini diaduk. Ini harus diaduk terus. Ini gula 1 sendok makan. Teman-teman kalau misalnya nggak terlalu suka manis bisa dikurangi gulanya ya. Bumbu kaldu. Ini saya pakai 1 sendok makan juga. Tapi nggak terlalu full ya sendok makannya. Biasa aja, nggak muncung-muncung banget. Garam nih, 1 sendok teh garam. Merica 1/2 sendok teh. Jadi kalau sudah 1/2 kering seperti ini, teman-teman, daun bawang, daun sopnya langsung saya masukin. Baru ini lagi pakai api sedang waktu kita masak abon tunanya ini ya. Jangan pakai api besar dan harus diaduk terus sampai matang. Kalau tidak diaduk nanti bisa gosong. Enak banget ini, baunya harum sekali seperti ayam. Cantik banget. Ini sudah mulai kering. Kalau saya lebih suka lebih kering. Biar lebih awet. Kalau masih basah, kadang nanti dia tidak awet. Cepat expire seperti abon ayam ya. Nih, oke, ini sudah kering, sudah matang. Kompornya langsung saya matikan. Ini teksturnya, kompornya saya matikan. Ini sekitar 45 menit ya kita masak sampai betul-betul kering seperti ini. Cantik banget abonnya. Ditaruh di Tupperware. Lebih awet, biar lebih awet harus ditaruh di dalam toples atau Tupperware ya, biar tidak cepat expire. Oke, langsung ditutup.